Ketika sudah apa ya Ustaz mencabut gitu Ustaz. Kan di KB ini Ustaz ini di sini diceritakannya ada di KB tanam kemudian dilepas. Namun setelah itu terjadi pendarahan gitu Ustaz. Setelah dilepas itu tadi. Dan itu bukan haid, bukan siklus haid Ustaz. Pendarahan dan bahkan itu banyak gitu Ustaz. Nah, apakah itu tetap sholat sementara ya darah itu tetap ada mengalir gitu Ustaz. Oh gitu. Baik. Jadi memang ketika seorang itu memasang KB ya, kita perlu juga sampaikan bahwa KB itu tidak dibenarkan dalam Islam. Haram hukumnya ber-KB, kecuali memang karena darurat. Pada asalnya tidak boleh. Yang dibenarkan dalam Islam itu tanzim, bukan tahdid. Tanzim itu menertibkan, mengatur jarak kelahiran. Bukan tahdid, bukan membatasi. Ah gitu. Ustadz Patur udah berapa sekarang anaknya? Tiga. Mau tiga. Mau tiga, alhamdulillah gitu kan. Kalau dia tanzim, artinya diatur aja, mungkin sekali dua tahun satu, sekali dua tahun satu produksi. Dan gitu kondisi kan. Juga ya. Kondisi juga gitu kan. Ah gitu. Agak kecapean. Iya, kecapean bisa ditambahi cabang istri lain gitu kan. Intinya bahwa kalau tanzim nggak ada masalah, tapi tahdid yang dipermasalahkan. Tahdid membatasi. Hanya dua anak atau tiga anak. Oke, kita tidak bicara jauh itu. Intinya bahwa KB nggak dibenarkan. Kalau qadarullah tadi udah KB lalu dicabut, keluar darah. Nah, dan itu bukan siklus haidnya. Maka bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Kalau darah istihadah tidak mempengaruhi ibadah yang lain, artinya tetap dia menjalankan ibadah. Walaupun tetap keluar. Iya, tetap keluar. Bahkan suami pun boleh menghubungi, boleh mendatanginya gitu. Walaupun dalam keadaan haid, darahnya keluar gitu. Karena itu bukan darah haid. Ah, gitu. Tapi dia nanti setelah ketika setiap sholat, dia wajib mengganti apa? Popok atau apalah yang pembalutnya dan dia bersihkan dan diganti dengan popok yang lain. Lalu dia sholat nggak ada masalah walaupun darahnya keluar. Amin. Tapi ini juga kita memberikan masukan agar ibu-ibu ini tadi coba untuk merujuk kembali ke dokternya. Ini kok begini gitu. Apakah memang ini normal? Normal gitu atau memang ada sesuatu yang lain, jadi supaya ini bisa diatasi begitu. Wallahu ta'ala. Masya Allah.